ini datang bersama dengan kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea dengan menumpang mobil mewah ke pengadilan negeri Depok, Jawa Barat. Turun dari mobil, Syahrini langsung dikerumuni oleh pekerja media untuk mengambil gambar. Syahrini pun akhirnya bisa masuk ke dalam ruang persidangan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Syahrini pun mulai memberikan kesan gaya manjanya di hadapan majelis hakim. Tak lama berselang, Syahrini pun diminta untuk maju ke depan meja hakim untuk diperlihatkan barang bukti dari jaksa penuntut umum. Disinilah tingkah manja Syahrini mulai terlihat. Ia pun meminta izin kepada majelis hakim untuk melepas jaketnya karena merasa kepanasan. Syahrini pun melepas jaket dan masuk kipas tangan dari adiknya yang merangkap sebagai asisten pribadi. Yang penting sopan pakaiannya. Sepanjang persidangan, Syahrini pun menjawab semua pertanyaan baik dari hakim dan juga pengacara terdakwa sambil sesekali mengipasi dirinya dengan kipas tangan. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.